Terus akhirnya saya coba cari tahu ke pihak sekolah, kenapa saya ditaruh di sini gitu. Akhirnya long story short, karena kamu nggak daftar ulang. Terus saya langsung, loh daftar ulang itu berarti, dah mulai saya dicari tahu. Saya masih terima, tapi ketika, mungkin ini hal kedua yang pengen saya highlight, bahwa kita dibentuk berdasarkan lingkungan, yeah. Dengan siapa kita bergaul. Mungkin kalau kita saat ini usianya di bawah 15 tahun, berarti yang orang tua, keluarga, dengan siapa kita dibesarkan. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Jadi dari situ saya mulai turun tuh, ya semangat belajarnya mungkin ya, karena mungkin ya lingkungannya ya udah sangat easy going gitu. Ya kamu ngapain sih dapat nilai segitu, biasa aja biasa gitu. Dari situ akhirnya, dan hal kedua yang saya mulai nggak enak adalah pertemanan itu akan berubah. Teman kita SMP beda dengan teman kita SMA, nanti di SMA beda dengan kuliah, kuliah nanti beda dengan bekerja. Dan terima itu karena everything changes in life, people changes, semua hal berubah. Jadi ya udah, nikmati aja perubahan itu, tinggal kita tahu warna kita di mana.